Hai fans, kita sudah lihat kekuatan Arthur Betterbeef terlalu besar untuk seorang penantang tangguh seperti Callum Smith. Petarung KO asal Rusia yang keras itu mengalahkan Callum Smith, menjatuhkannya dua kali pada ronde ke-7, dan menyebabkan pelatih Smith, Buddy McGirt, menghentikan pertarungan 12 ronde mereka. Untuk 3 gelar kelas berat ringan milik Betterbeef di kota Quebec, Kanada. McGirt memasuki ring untuk meminta wasit Mike Griffin mengakhiri pertarungan mereka tepat 2 menit memasuki ronde ke-7. Betterbeef melakukan tindakan brutal terhadap Smith yang kuat dan terampil. Smith mengalami kesulitan menangkis Betterbeef yang agresif dan bertangan berat di atas ring. Selama acara utama mereka yang disiarkan oleh ESPN dari Videotron Center, Arthur Betterbeef dari Montreal berhasil mempertahankan rekor sempurnanya dan kini meningkat menjadi 20 kali menang. Dan semua kemenangan itu datang melalui KO spektakuler. King Arthur kemudian menekankan bahwa dia ingin melawan juara WBA Dimitri Bivol berikutnya dalam pertarungan yang telah lama ditunggu-tunggu oleh para penggemar, yang akan menobatkan juara kelas berat ringan pertama yang tak terbantahkan di era 4 sabuk tinju. Nah, penggemar, Arthur Betterbeef memang terbukti tangguh. Namun, bisakah King Arthur merebut sabuk milik Dimitri Bivol? Beri komentar kalian.